Sebelum kita berangkat, kita lihat mapnya dulu. Dari Queenstown ke Dunedin. Di mana aku tinggal adalah Queenstown, 3 jam setengah ke Dunedin naik mobil. Nah, sebelum nyampe ke Dunedin, malam kita nginep dulu di Lawrence. Karena kita pagi-pagi banget ada janji dengan toko mainan di kota Dunedin. Tempatnya kesukaan bapaknya anak-anak. Emang punya anak, Mbak? Enggak. Dunedin adalah kota terbesar di New Zealand. Tapi ketujuh. Dunedin juga kota pelajar seperti Yogyakarta. Kita cantolin dulu gerobaknya. Mari cabut. Kita melewati sekarang perkebunan anggur dan buah-buahan, dan ini adalah tempat khasnya buah-buahan, namanya kromo. Bukan nama buahnya kromo, tapi nama tempat kotanya. Beli cherry dulu. Ah, ini cherry-nya lagi nggak musim sih. Biasanya 1 kilo itu 11 dolar. Ini setengah kilo 11 dolar. Mahal juga. Tapi daripada ngeces.
kita berhenti dulu beli madu di jalan. Sepanjang jalan tuh kalau orang jualan nggak ada yang jagain, dan itu udah biasa kalau di negara maju karena kejahatan berkurang daripada negara berkembang masih banyak yang jahil-jahil gitu. Nah, tinggal nyemplungin aja duitnya atau disediakan juga bayar pakai kartu. Nah, sekarang tumben dikasih CCTV, biasanya nggak ada, tapi banyak juga yang nggak pakai CCTV sih. It's inside, you know, to be here, funny, $20. Bayarnya pakai ini nih, atau pakai ini. Gak ada orang di sini. Orangnya gak ada. Nih, manuka, honey, madu dijual dari petani. Gak ada orang. Sekarang pakai security kamera, dulu mah nggak ada. Manuka, you have no? No. No manuka? Dandelion. Dandelion. Oh, yeah. I'll take this one. Nah, kita udah sampai di kota Florence untuk isi air minum dan buang tinja, dan itu disediakan pemerintah. Nah, ini tinja khusus karavan ya. Di sini gratis, mau apa-apa gratis, mau pensiun juga gratis, semua orang dapat karena pajaknya gede gitu loh. Menuju tempat camping yang kita rencanain, tapi nggak ketemu. Akhirnya nggak sengaja nemuin yang baru. Nah, ini tempatnya. Hari pertama, akhirnya kita nginep di sini. Cuman kita aja yang camping, nggak ada orang. Serasa kolam ini punya kita sendiri gitu loh. Nah, di sini juga ada petunjuk untuk jalan kaki menuju bendungan. Kita sempat pergi, cuman balik lagi. Pengen, karena terlalu jauh kali ya. Ya udahlah, berat aja. Tonton ya nanti yang bagian kedua, pasti seru banget. Kalau kalian tertarik, silakan subscribe. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Aku tetap makasih sudah ditonton.